Kak Fatima, mohon maaf untuk bisa chat, chat saya bisa dibaca di Zoom. Terima kasih. Mereka jadikan pasien ini. Aku tuh mana lagi? Oh, ini berarti. Thank you.
Tenang, share screen. Bisa start. Share komputer saya. Share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Bapak Ibu sekalian. Itu tadi alunan musik yang sangat merdu dari dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman, Bli Agus Kastama Putra. Nah, lagu ini menceritakan tentang waktu berjalan, hari berganti, syukur dan selalu terucap untuk segala
karunia kebahagiaan dari Yang Kuasa. Tadi kita telah dibawa, diantar dengan sangat indah oleh Bli Agus Kastama Putra. Untuk Bapak Ibu sekalian, jika berkenan untuk mendengarkan kembali lantunan musik-musik dari beliau, silahkan melihat atau mengklik channel Kastama Putra di YouTube. Boleh di follow Bapak Ibu dan di subscribe channelnya. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang senantiasa mengikuti webinar Kata Mahakam yang telah sampai ke seri ke-12. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan dibawa berkeliling dunia dari judulnya, yaitu Menembus Batas Sastra Dunia, Sastra Bandingan, dan Sastra Terjemahan. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada moderator. Bu Purwanti di sana sudah siap? Iya, sudah Ibu Yan. Oke, Bu Purwanti ini adalah dosen Indonesia ya, Fakultas Ilmu Budaya, Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Saya serahkan kepada Bu. Baik, terima kasih Ibu Yan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, saya harap Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat bergabung di webinar pembahasan tema dengan tema Menembus Batas Sastra Dunia, Sastra Bandingan, dan Sastra Terjemahan. Seperti yang sudah disampaikan oleh host, saya Purwanti adalah moderator pada sesi webinar kali ini. Kita sudah kedatangan tiga narasumber kita pada hari ini ya, Bapak dan Ibu. Saya akan perkenalkan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah Ibu Norma Atika Sari SSMHUM. Halo Ibu Norma. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang Ibu Norma. Selamat siang. Ya. Baik Ibu Norma, saya akan sapa narasumber berikutnya ya. Ibu Fatimah Muhajir SSMHUM. Halo Ibu Fatimah. Ya, halo. Halo Ibu Fatimah, bisa dengar suara saya Ibu Fatimah? Ya, bisa. Jelas. Ya. Dan berikutnya adalah Bapak Singgi dari Kuncara SSMHUM. Halo Pak Singgi. Ya, halo. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjut ke pemateri pertama kita pada hari ini, yaitu Ibu Atika Sari Norma SSMHUM. Norma Atika Sari. Saya perkenalkan dan saya bacakan CV-nya terlebih dahulu, Ibu Norma. Ibu Norma Atika Sari SSMHUM merupakan lulusan S1 dari Universitas Negeri Diponegoro dan lulus pada tahun 2009 dan menamatkan strata 2-nya di ilmu sastra, susastra maksud saya, di Universitas Diponegoro. Dan saat ini beliau menjadi dosen tetap di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Ibu Norma, saya persilakan. Ya, terima kasih banyak Ibu Purwanti. Suara saya cukup jelas ya? Ya, insya Allah jelas ya. Selamat siang, terima kasih telah berkenan hadir di webinar hari ini Kata Mahakam. Untuk topik hari ini adalah Menembus Batas Sastra Dunia, Sastra Bandingan, dan juga Sastra Terjemahan. Bisa minta tolong dibantu slide-nya, Mas? Oke, okay, thank you. Sebetulnya saya kalau bicara mengenai sastra dunia itu agak-agak sedikit thrilling gitu ya, atau exciting gitu, karena saya termasuk pembaca karya sastra yang cukup intens gitu, dan ketika saya membaca karya sastra, sastra-sastra dari negara yang bukan berasal dari tempat kelahiran saya, itu seperti ada sensasi yang tidak bisa diungkapkan ketika saya membaca karya sastra dari negara saya sendiri gitu ya, atau sastra Indonesia. Nah, makanya ketika dikasih topik mengenai sastra dunia, saya sebetulnya agak bingung mau ngomong apa gitu. Saya sedikit merenung dan akhirnya merumuskan tiga subtopik
yang akan sedikit saya bahas hari ini gitu. Mungkin saya tidak akan terlalu membahas secara akademis ya. Yang pertama nanti saya akan sedikit membahas mengenai sastra kanon, isu-isu yang muncul di seputar keberadaan sastra kanon dan kaitannya dengan sastra dunia. Terus kemudian yang kedua adalah sastra terjemahan dan yang ketiga sastra bandingan. Dan benang merah dari ketiganya itu adalah sastra dunia gitu. Jadi kayaknya kita hampir mustahil ngomongin terjemahan kalau nggak ada hubungannya sama kanon dan nggak ada hubungannya sama sastra bandingan gitu. Karena seperti diketahui secara umum, akhir-akhir ini memang sudah ada dekonstruksi berpikir ya. Tapi zaman dulu sastra-sastra yang diterjemahkan ke dalam bahasa lain itu adalah sastra kanon atau sastra besar. Sastra-sastra yang ditulis oleh mereka yang terpinggirkan hampir mustahil mendapatkan kesempatan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Namun di era postmodernisme sekarang ini sudah mulai ya. Jadi kita ini agak sedikit tercerahkan sebetulnya dan saya cukup bahagia karena saya selalu menunggu sastra-sastra dari Ceko, dari Skandinavia itu yang sekarang sudah mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Minta tolong slide selanjutnya, Mas. Nah, yang pertama saya ingin sedikit bercerita tentang satu artikel yang saya baca nih yang ditulis oleh seorang Amerika Vietnam gitu. Jadi dia adalah mahasiswa di salah satu perguruan di Amerika yang mempelajari sastra Inggris gitu. Namanya adalah Nguyen dan artikel ini dimuat di Washington Post tahun 2018 bulan Mei. Nguyen suatu ketika berbicara kepada dosennya bahwa dia ingin menganalisis atau meneliti karya sastra Vietnam gitu ya. Tapi terus kemudian ide dia ditolak oleh akademis atau oleh dosen-dosen dia karena tidak layak untuk diteliti. Gitu. Karya sastra yang layak diteliti itu adalah sastra kanon. Gitu. Bahkan si Nguyen ini dengan sedikit sakit hati dengan beberapa teman-teman lain yang juga ditolak ide-idenya ketika ingin mengeksplorasi sastra-sastra yang tidak dianggap kanon, itu dibilang bahwa minoritas itu harus membaca karya mayoritas. Tapi kita yang mayoritas tidak harus membaca karya-karya minoritas. Jadi secara eksplisit disampaikan seperti itu. Jadi teman-teman bisa membayangkan betapa isu tentang kritik terhadap sastra kanon, reformasi atau penolakan terhadap sastra kanon itu sudah terjadi sekian lama. Kalau kita menilik dari sejarah sastra Amerika itu sudah dimulai dari tahun 1980 sampai dengan 1990-an gitu ya. Bahkan si masih dari artikel yang sama, Nguyen ini menyebutkan salah satu profesor sastra Inggris yang mengajar dia menyebutkan kalian harus baca Shakespeare, Milton, Tennyson gitu ya, karya-karya sastra klasik. Kalau sudah lulus itu baru bisa baca karya sastra mutakhir gitu. Jadi kalau belum ngerjain yang kanon ini, hampir mustahil kalian bisa ngerjain yang receh-receh, istilahnya seperti itu, ada dikotomi gitu ya. Nah, itu pun juga perlu kita pertanyakan apakah iya seperti itu gitu. Nah, perlawanan terhadap sastra kanon itu sudah berlangsung cukup lama. Beberapa kelompok yang terganggu dengan keberadaan sastra kanon di antaranya penulis non kulit putih, terus kelas pekerja, kelompok queer, penulis wanita gitu ya. Hampir tidak ada ruang di bidang keilmuan dan filsafat dunia barat untuk wanita sebetulnya. Dan perlawanan itu sudah muncul dari tahun 1980. Agak sedikit intens itu tahun 90-an sampai kemudian akhir tahun 90-an mau memasuki milenial, ini ya milenium. Dicari jalan tengah oleh para akademisi di Amerika hingga muncullah yang namanya multikulturalisme atau multikulturalisme. Jadi dia ada sastra kanon, ada sastra multikulturalisme ya. Dan ini pun masih dianggap sinis, masih ditanggapi sinis karena apa? Karena itu cuma semacam menjadi diversity requirement. Ya, kalau kamu bisa contohnya gini deh, kamu tuh kebanyakan protes, ya udah kasih jalan tengah, kita kasihlah multikulturalisme ini gitu. Dalam artian di ranah akademis mereka tetap harus wajib membaca kanon, kemudian alternatif bacaannya adalah karya-karya multikulturalisme. Gitu. Jadi itu cuma kayak kalau anak kecil nangis, dia pengen dibeliin mobil-mobilan terus dikasih permen gitu biar diem. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu sebetulnya jalan tengah yang agak sedikit menyedihkan kalau kita bicara mengenai sejarah kesusastraan di Amerika. Dan itu sebetulnya mencerminkan terjadi di hampir di setiap negara, bukan cuma di Indonesia aja ya. Nah, masih dari tulisan yang sama, Simin menyebutkan kayak
Asian American Literature atau karya sastra yang ditulis oleh orang Asia Amerika itu sudah ada sejak 1800 gitu ya. Terus yang ditulis oleh penulis Afrika Amerika itu sudah banyak banget, dan narasi penulis ceritanya itu dari kelompok budak, tapi itu nggak ada ruang di ranah akademis. Terus Native American Literature itu juga sudah cukup banyak yang di dalamnya memuat bahwa American Dreams itu ternyata terlahir dari genosida, gitu ya, bahwa American Dreams itu produk nyata dari postkolonialisme sebetulnya. Nah, itu ada di sastra-sastra Native American Literature, tapi itu tidak terekspos karena tidak ada cukup ruang di ranah akademik, gitu ya. Jadi ada diskusi-diskusi non-akademik memang, tapi tidak ada di ranah akademik. Nah, itu yang terjadi di Amerika. Hal yang serupa terjadi juga di kesusastraan Indonesia. Teman-teman yang memperhatikan sastra Indonesia, kesusastraan Indonesia modern ini dimulai tahun 1920 ketika ada Sumpah Pemuda. Jadi awal mulanya itu ada politik etis ya, di mana Belanda itu menyekolahkan orang-orang pribumi. Kalau ada yang nonton Bumi Manusia, Mingke pasti tahu ya. Jadi ketika itu pribumi disekolahkan oleh Belanda, tujuannya selain politik balas budi juga untuk mencetak kelas pekerja yang murah, karena ketika itu biaya perang itu cukup tinggi, jadi Belanda udah nggak ada dana. Gitu. Jadi mereka nggak bisa kirim tenaga kerja, solusinya cari tenaga kerja, didik tenaga kerja dari orang Indonesia. Gitu ya. Nah, terus kemudian muncul narasi bahwa kesusastraan Indonesia modern itu muncul 1920-an ketika Balai Pustaka ada. Jadi Balai Pustaka ini adalah representasi politik etis, produknya itu Balai Pustaka. Nah, ini menghegemoni pendidikan teori sejarah sastra Indonesia sekian lama. Salah satunya peran dari Habib Yasin yang menyebutkan sastra Indonesia dimulai dengan kemunculan Balai Pustaka. Padahal tidak, tahun 1800-an itu sebetulnya kita sudah ada tradisi tulis. Dan itu ditulis oleh kelompok sastra Melayu Tionghoa, gitu ya. Dari kelompok-kelompok pedagang Cina dulu datang ke Indonesia, terus kemudian mereka membawa catatan-catatan tulis, kemudian mereka menulis cerita-cerita yang dijual di pasar-pasar. Memang belum ada bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia ada setelah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Tapi dari sejak 1800-an sudah ada karya-karya tulis dan koran-koran yang terbit dengan menggunakan bahasa Melayu rendah atau Melayu pasar. Itu gabungan antara Melayu, bahasa daerah, bahasa Belanda, bahasa slang gitu ya, komunikasi sehari-hari. Tapi sudah ada gitu. Nah, keberadaan sastra Melayu Tionghoa ini disebut bacaan liar atau forbidden written gitu, tulisan-tulisan terlarang. Karena dicap amoral atau banyak-banyak stensilan atau cerita-cerita porno dari tulisan-tulisan sastra Melayu rendah ini. Padahal tidak gitu. Ya ada sih, memang ada beberapa, saya menemukan beberapa cerita-cerita porno di situ, tapi tidak semuanya. Tapi hampir semuanya menyuarakan tentang pergerakan. Jadi kenapa orang-orang pribumi ini selalu berada di bawah gitu? Kenapa kita tuh selalu harus nurut sama kolonial gitu? Kenapa kita tidak melawan? Kita tuh harusnya merdeka di tanah kita sendiri. Nah, itu sudah ditulis oleh sastra-sastra Melayu Tionghoa tadi. Tapi itu tidak diajarkan bahkan sampai dengan Orde Baru. Dan itu diperkuat dengan tulisan-tulisan Habib Yasin sebetulnya yang menyebutkan bahwa kesusastraan Indonesia modern dimulai di era Balai Pustaka. Jadi yang menghegemoni itu Balai Pustaka. Semua harus baca Salah Asuhan, semua harus baca Siti Nurbaya. Padahal selain itu ada Bunga Ros dari Cikembang dan karya-karya Melayu Tionghoa lain yang dianggap forbidden atau bacaan terlarang. Nah, kanonisasi ini sudah hilang ketika reformasi sebetulnya di Indonesia. Jadi kalau kita bicara isu tentang kritik terhadap kanonisasi, selain tadi saya mencontohkan, bukan cuma di Amerika dan di Indonesia, di Korea saya menemukan artikel juga. Korea Selatan pun juga mengeluhkan perihal kanonisasi ini, gitu, karena tidak ada cukup ruang untuk penulis-penulis yang dianggap tidak masuk ke dalam lingkungan atau lingkaran kanonisasi. Nah, di Indonesia sejak reformasi itu sudah dihilangkan ya. Sekarang kita lebih banyak pilihan bacaan, tapi terus kemudian kita menjadi bingung gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sistem pendidikan di Amerika itu anak-anak wajib baca karya sastra. Misal dalam satu tahun mereka harus baca 3 judul dan judul itu sudah ditentukan oleh sekolahan.
gitu ya. Nah, itu di luar mata pelajaran. Jadi ada satu ekstra atau nilai sendiri dari karya sastra. Nah, di Indonesia itu pengen dibikin seperti itu. Penggagasnya ada Zenhai, ada Faruk HT, dan beberapa teman-teman dari Jakarta ya. Terus ada juga Saud Situmorang diundang juga ditanya pada acara Kongres Kebudayaan Indonesia pada tahun 2018. Topiknya adalah kanon sastra Indonesia apakah perlu? Gitu. Nah, itu pun rame forum. Ya, beberapa menganggap nggak perlu. Gitu. Sedangkan sebetulnya motifnya bagus. Motifnya adalah kita pengen ada bacaan wajib untuk anak-anak. Saya sangat sepakat dengan pendapat Bu Melani yang mencoba menengahi kisruh ini ya, atau polemik ini. Bu Melani Budianta menyebutkan ada opsi lain selain menetapkan sastra kanon. Kalau niat untuk menetapkan sastra kanon itu adalah untuk mengajarkan bacaan sastra ke level sekolahan, opsi pilihannya adalah memunculkan kurasi. Jadi, ahli-ahli sastra Indonesia ini harus memunculkan kotak-kotak nih. Ini kurasi karya sastra feminis, ini karya sastra Indonesia Timur, ini karya sastra bla bla bla. Jadi sifatnya bukan kanon, karena kanon itu identik dengan baik dan buruk, berkelas dan tidak berkelas. Nah, tidak mau seperti itu, gitu ya. Jadi Bu Melani menyarankan lebih baik karya sastra ini dibikin kurasi aja. Jadi orang bisa memilih sesuai dengan apa yang mau dia baca. Oh, saya ingin membaca tentang cerita orang-orang Aceh, gimana ya dia cara hidup. Oh, saya mau melihat karya sastra di wilayah Sumatera, karya sastra Melayu misal. Terus, oh, saya pengen baca kira-kira orang di Papua itu gimana cara kesehariannya tercermin dari karya sastra ya. Oh, saya mau baca hasil kurasi dari karya-karya sastra Indonesia wilayah timur. Nah, itu jalan tengah yang cukup egaliter menurut saya. Ya. Next slide-nya, Mas. Oke, okay. Itu tadi tentang sastra kanon. Jadi sedikit aja saya sedikit menceritakan. Saya seperti mendongeng ya. Saya tidak mau ini jadi seperti kayak kuliah dengan banyak kutipan-kutipan ya. Tapi saya suka menceritakan sejarah atau narasi sejarah. Karena sejarah itu yang membentuk kita ya. Nah, yang kedua yang juga menarik kalau kita bicara mengenai sastra dunia itu adalah translation atau sastra terjemahan. Nah, ini juga satu isu yang tidak kalah bikin gemes gitu ya kalau kita bicara mengenai sastra terjemahan. Next, Mas, slide selanjutnya. Mas atau Mbak nih. Oke. Di slide ini saya menunjukkan dua foto. Ini saya dapat dari Google, itu bukan rokok saya ya. Gambar-gambar yang ada di PPT saya ini dari Google semua. Ini ada dua karya sastra yang merupakan sastra terjemahan, tapi buku induknya itu satu. Jadi ditulis oleh George Orwell, dia salah satu penulis favorit saya, judulnya adalah Animal Farm. Itu diterjemahkan oleh Bagdi Sukmanto dan Binatangisme diterjemahkan oleh Junaidi. Bayangkan, dari satu induk buku diterjemahkannya bisa jadi dua judul yang berbeda dengan isi yang berbeda. Kalau teman-teman mau lihat isinya, saya kasih contoh yang lain, slide selanjutnya. Halo Mbak Norma. Iya. Saya sudah diingatkan panitia, masih tersisa 5 menit lagi. Oh, 5 menit. Ya, oke, siap. Terima kasih, Mbak. Ini di slide selanjutnya, teman-teman bisa ngelihat saya memberikan contoh studi kasus dari terjemahan novelnya John Steinbeck, Tikus dan Manusia. Novel ini diterjemahkan pertama kali oleh Pram tahun 1937. Cetakan pertama dari Pembangun Jakarta, cetakan kedua dari Lentera di Pantara 2003. Kemudian saya contohkan yang kedua, Of Mice and Men, Tikus dan Manusia juga, tapi versi Gramedia diterjemahkan oleh Arianti E. Tarman. Judulnya sama, ya, tapi teman-teman bisa lihat, saya kutip paragraf pertama dari versi Pram. Beberapa mil di selatan Soledad, Kali Salinas terjun di dekat tebing bukit, kemudian mengalir pula dalam dan hijau, dan airnya hangat, karena sebelum dan bla bla bla. Versi berbeda ditulis oleh Arianti E. Tarman. Beberapa kilometer arah selatan dari Soledad, sungai Salinas mengalir merapat ke tepian sungai di sisi bukit dan merembah dalam dan hijau titik. Airnya hangat, koma. Jadi yang diterjemahkan oleh Pram menjadi satu kalimat panjang dan kompleks, oleh Arianti diterjemahkan menjadi dua kalimat yang lebih sederhana. Ya. Ini satu buku diterjemahkan oleh dua orang yang berbeda dengan dua periode waktu yang cukup jauh gap-nya. Yang satu Pram menerjemahkan tahun 1937, kemudian yang kedua Arianti menerjemahkan ini tahun 2000-an. Jaraknya jauh banget.
gitu. Dan Pram sudah menerjemahkan ini sejak 1937. Nah, ini salah satu contoh studi case sastra terjemahan. Next. Ada solusi sebetulnya dari hal-hal semacam ini. Slide selanjutnya, Mas. Ada istilahnya, ada satu istilah yang muncul dalam terjemahan, yaitu back translation atau menerjemahkan kembali. Jadi misalkan satu karya sastra nih dalam bahasa Indonesia, kemudian dia diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, kemudian orang lain akan meminta menerjemahkan bahan terjemahan tadi ke bahasa Indonesia kembali. Apakah ada gap di situ? Apakah ada muncul di situ? Ya. Salah satu contoh case-nya adalah dalam novel Pulang karya Lela S. Chudori, itu muncul kosakata maghrib. Tapi ketika diterjemahkan dalam bahasa Jerman, maghrib itu dia ganti menjadi doa malam. Karena di sana nggak ada maghrib, tidak ada tradisi maghrib, gitu ya. Itu contoh. Nah, ketika doa malam nanti ditranslasikan ke dalam bahasa Indonesia lagi oleh orang yang lain lagi, bisa jadi bukan maghrib. Gitu. Contoh yang hampir mirip itu terjadi ketika saya ikut pelatihan editing bersama dengan Windy, Mbak Windy. Dia mencontohkan karya Laksmi P, judulnya adalah Amba. Amba ini kan ditulis dalam bahasa Inggris ya. Terus kemudian dia diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Setting Amba ini adalah tradisi Jawa. Tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada satu kosakata Melayu muncul di situ. Nah, ini kan salah. Tidak sesuai gitu. Nah, itu pun orang tidak merasa gitu. Tapi kita sebagai kritikus sastra menangkap fenomena itu bahwa berbicara mengenai terjemahan ini sesuatu hal yang kompleks ya. Next. Yang terakhir karena kayaknya waktunya kurang sedikit. Udah mau habis. Yang terakhir adalah ini fakta, it's hard to compare apples to apple. Kita hampir susah membedakan apple dengan apple kalau kita nggak tahu apple itu apa. When you don't know what an apple should be, apple itu harusnya seperti apa sih? Jadi ini adalah problematika sastra bandingan, sastra dunia, dan sastra terjemahan versi saya. Saya baca dari tulisan Maneke Budiman yang diterbitkan di Yayasan, di Kalam, di Jurnal Kalam. Susan Bennett tahun 1993 menyebutkan sastra bandingan telah mati. Ada beberapa alasan kenapa asumsi ini muncul. Yang pertama, sudah tidak ada lagi sastra bandingan Eropa Amerika. Karena apa? Karena orang-orang erosentris namanya ya, orang-orang ini sudah mulai mengklaim karya-karya sastra di negara-negara kolonial mereka sebagai karya mereka. Jadi melakukan bandingan itu hampir sia-sia. Lalu kemudian alasan yang kedua adalah muncul cultural studies. Nah, ini menohok saya juga sih sebetulnya. Orang-orang cultural studies ini dianggap oleh sebagian kelompok konservatif itu merendahkan sastra. Jadi menggampangkan sastra. Cultural studies itu membuat sastra tidak lagi diberlakukan secara istimewa. Contohnya adalah fakultas-fakultas sastra dulu namanya ya, itu sekarang diganti menjadi Fakultas Ilmu Budaya, Cultural Studies. Nah, itu kayak seolah-olah sastra itu bukan sesuatu hal yang penting gitu. Untuk mereka yang fanatik terhadap sastra terganggu dengan Cultural Studies gitu. Nah, teori-teori sastra dipinjam nih sama mereka, sama orang-orang Cultural Studies untuk menganalisa fenomena-fenomena budaya. Nah, ini menjadikan sastra bandingan juga redup. Kemudian alasan terakhir adalah kemunculan sastra terjemahan. Dengan adanya sastra terjemahan, kita tidak punya batas lagi. Jadi analisa sastra bandingan itu hampir sesuatu hal yang sia-sia sebetulnya. Ini saya bicara sastra bandingan dengan konsep yang dulu ya, bukan yang mazhab terbaru. Karena kalau mazhab terbaru kan kita bisa multi bentuknya macam-macam gitu ya. Nah, ada sebagai penutup, saya mengutip dari quote seorang rahib yang hidup di abad ke-12. Ini ditulis oleh Maneke Budiman. Jadi menegaskan bahwa seorang yang mempelajari sastra dunia itu harus menguasai lebih dari satu bahasa, itu syarat mutlak. Dan seseorang yang ingin belajar sastra dunia, dia harus mempelajari banyak kebudayaan. Jadi tidak bisa orang yang berpikiran tertutup itu baca sastra dunia, menikmati sastra dunia itu nggak bisa, gitu ya. Rahib ini bilang bahwa orang yang masih terikat pada tanah airnya itu adalah seorang pemula. Orang yang merasa kerasan dimanapun dia berada, itu adalah seorang yang mahir. Tapi orang yang memandang seluruh dunia sebagai sebuah negeri yang asing, itu adalah seorang yang ahli. Yang artinya kita harus terbuka gitu. Dan akses informasi yang sedemikian cepat sekarang ini bisa membuat kita dengan mudah mempelajari sastra dunia. Jadi jangan sampai dilewatkan kesempatan untuk menguasai banyak bahasa dan banyak kebudayaan gitu, untuk menembus batas dengan sastra dunia. Gitu, moderator. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Norma Tikasari sudah memberikan penjelasan yang cukup menarik dan kemudian sangat dalam untuk bisa mengantarkan kita pada topik-topik berikutnya gitu. Jadi saya melihat Ibu Norma membukakan gerbang untuk kita bisa dapat berpindah ke topik berikutnya yaitu sastra bandingan yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Fatimah Muhajir SSM HUM. Halo Ibu Fatimah. Halo. Halo Ibu Fatimah. Ya, halo, kedengaran ya suara saya? Ya, baik Bu Fatimah. Bu Fatimah, saya mohon izin untuk membacakan CV singkat Ibu Fatimah sebelum memulai presentasinya. Baik Bapak dan Ibu, Ibu Fatimah Muhajir SSM HUM merupakan salah satu dosen tetap di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman, khususnya di Prodi Sastra Inggris. Beliau menamatkan strata satunya di program studi Sastra Inggris pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Makassar, Negeri Makassar pada tahun 2011 dan kemudian menamatkan strata 2-nya pada konsentrasi kesusastraan Inggris pada English Language Studies di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar. Jadi Bapak dan Ibu, saya persilakan kepada Ibu Fatimah Muhajir untuk menyampaikan presentasi. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Moderator bisa di-share materi ini. Maaf Ibu Fatimah, bisa dengar suara saya? Ya. Ya. Lebih dekat. Ibu Fatimah, bisa minta tolong untuk Ibu lebih dekat lagi ke mikrofon supaya suaranya agak lebih terdengar dengan jelas. Ya, kayak bisa di-share materinya. Mohon maaf, Kak Fatima bisa share screen lewat laptopnya, soalnya kami nggak punya filenya. Oh iya iya iya. Ya, ini sudah terlihat ya? Slide-nya sudah terlihat? Iya, iya, iya Bu, sudah terlihat. Oh iya, iya. Ya, oke. Ya, jadi judul materi untuk webinar kali ini adalah Menembus Batas Sastra Dunia, Sastra Bandingan, dan Sastra Terjemahan. Oke. Jadi yang berkaitan dengan World Literature atau Sastra Dunia itu seperti yang saya tampilkan di sini. Jadi kalau kita melihat dari segi sastra, baik sastra bandingan maupun sastra terjemahan, jadi sebenarnya terbagi ke dalam dua. Sebenarnya ada empat bagian. Yang pertama adalah historical dimension, kemudian yang kedua adalah the disciplinary dimension. Tapi dalam hal ini saya mengambil dua poin.
Ya, saya mengambil dua poin. Yang pertama adalah historical dimension dari Johann Wolfgang von Goethe, and then yang selanjutnya dari perspektif the disciplinary dimension. Jadi dari perspektif the disciplinary dimension itu atau dimensi disiplin itu ada dua poin, yaitu sastra bandingan dan sastra terjemahan. Oke, selanjutnya adalah dari segi dimensi historis. Jadi awalnya kita mengenal bahwa sastra dunia itu dikenal dalam tulisan Johann Wolfgang von Goethe itu diistilahkan dalam bentuk Weltliteratur dalam bahasa Jerman. Oke, jadi menurut Goethe ini adalah bahwa sastra dunia itu merujuk kepada sirkulasi karya sastra yang ada di seluruh dunia atau semacam perputaran karya sastra yang berada di ya, jadi sirkulasi karya sastra yang ada di beberapa negara yang menembus batas-batas negara ya. Jadi awalnya mungkin dalam bentuk karya sastra dalam bentuk nasional, kemudian akhirnya menjadi karya sastra dunia. Oke, selanjutnya menurut David Damgross itu adalah karya sastra yang ternyata masuk ke dalam sastra dunia itu yang pertama karena dibaca sebagai sastra, yang kedua karena ada semacam sirkulasi atau semacam perputaran karya sastra dari asalnya dalam bentuk original literature atau misalnya dalam bentuk karya sastra yang berasal dari suatu negara tertentu atau semacam national literature akhirnya menjadi sastra dunia. Kemudian yang selanjutnya, kalau menurut David Damgross itu bahwa sastra yang sudah dikenal secara global atau semacam the global context atau dikenal secara universal. Ya. Kemudian yang selanjutnya, poin yang keempat itu menurut David Damgross bahwa sastra yang ternyata sastra-sastra dari berbagai negara yang telah melalui semacam translation atau terjemahan yang akhirnya bisa dinikmati oleh beberapa orang di negara-negara lain. Nah, ini ada penjelasan selanjutnya yang kita bisa melihat dari disciplinary dimension dalam bentuk translation studies, bahwa menurut di dalam karya sastra, di dalam buku History of World Literature, di situ dijelaskan bahwa ternyata Orhan Pamuk itu mungkin karya-karyanya tidak bisa dikenal tanpa melalui semacam translation. Karena adanya translation, maka karya-karya sastra dari Orhan Pamuk dari Turki itu akhirnya bisa dilihat dari karya-karya yang tertulis di Meksiko, kemudian dengan judul yang beragam ya, jadi awalnya dalam bentuk kar, kemudian akhirnya membentuk name, kemudian di Berlin, toko buku di Berlin, dia berubah menjadi seni. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya di Amazon bisa ditemukan dalam bentuk versi bahasa Inggrisnya yang berjudul Snow. Jadi dia mengalami perubahan-perubahan judul berdasarkan negara-negara yang berdasarkan negara yang menerjemahkannya. Oke, kemudian dari karya tersebut akhirnya ternyata Orhan Pamuk itu memperoleh hadiah pada tahun 2006. Oke, selanjutnya karya itu akhirnya disebut sebagai karya sastra dunia. Kemudian contoh yang lain adalah contoh yang paling populer adalah karya sastra 1001 Nights. Ya, kalau kita membahas semacam karya sastra, maksudnya pada saat kita membaca karya, mempelajari karya sastra dunia, kita tidak bisa terlepas dari karya sastra 1001 Nights. Nah, ini karya sastra yang berasal dari Timur Tengah. Jadi dalam versi bahasa Arabnya itu Al-Laylah wa Laylah. Kemudian yang selanjutnya dalam versi bahasa Persia Haziru Yeksok. Kemudian yang selanjutnya dalam versi bahasa Inggris ternyata ini yang paling populer adalah The Arabian Nights. Iya. Oke, yang selanjutnya karya sastra ini akhirnya diklaim sebagai karya sastra sastra dunia yang sangat terkenal. Nah, contoh karya-karya sastra ini yang bisa dilihat di dalam adaptasi film, maksudnya diadaptasi ke dalam beberapa film. Itu misalnya yang sering kita nonton itu adalah Aladdin. Kemudian yang selanjutnya adalah Ali Baba and the 40 Types. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah Seven Voyages of Sinbad. Ini adalah contoh-contoh karya sastra, maksudnya contoh-contoh ya, karya sastra tersebut yang akhirnya difilmkan. Oke, selanjutnya
karya sastra ini sebenarnya muncul pada abad-abad pertengahan, kemudian menginspirasi banyak pengarang-pengarang yang ada di beberapa negara. Oke, selanjutnya kita akan bisa melihat dari contoh karya sastra ini. Sebenarnya karya sastra ini menceritakan tentang kisah seorang raja, kemudian setiap hari, maksudnya setiap malam menghukum istri-istrinya. Kemudian datanglah seorang perempuan yang bernama Shahrazad yang akhirnya tidak dihukum pada malam tersebut karena dia bisa menceritakan cerita-cerita yang berasal dari One Thousand and One Night ini, menceritakan beberapa cerita yang berbeda-beda. Kemudian sifatnya itu dia menceritakan cerita kepada sang raja tersebut tetapi tidak selesai. Kemudian semacam gantung. Jadi akhirnya si raja tersebut memberikan waktu untuk si tokoh perempuan tersebut akhirnya tidak dihukum. Jadi sebenarnya cerita ini mengangkat tentang kisah-kisah berbagai bentuk, semacam saya dongeng, kemudian legenda-legenda yang ada di Timur Tengah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ya execution is delay, jadi ditangguhkan hukumannya karena raja merasa penasaran untuk mendengarkan setiap akhir dari cerita-cerita yang diceritakan oleh sang ratu tersebut kepada suaminya. Oke, selanjutnya. One Thousand and One Night ini akhirnya bisa disebut sebagai karya sastra dunia setelah diterjemahkan oleh Anthony Gallet, seorang penerjemah dari Prancis. Dan pada saat tersebut, pada tahun 1704, pada tahun tersebut akhirnya karya sastra itu disebut sebagai atau diterima sebagai sastra di dalam dunia, maksudnya di dalam sastra dunia. Ya, yang selanjutnya ada beberapa pengarang yang ternyata terinspirasi dari karya-karya sastra tersebut. Misalnya John Wolfgang von Goethe, kemudian yang selanjutnya William Wordsworth, kemudian Samuel Taylor. Kemudian yang selanjutnya adalah Edgar Allan Poe. Jadi beberapa pengarang ini terinspirasi dari karya sastra di Arabian Nights atau One Thousand and One Night. Jadi mereka menganggap bahwa di Arabian Nights itu adalah buku yang sangat bernilai, buku yang sangat menarik. Karena buku tersebut itu membahas tentang, maksudnya teknik penulisannya itu sangat unik. Yang di dalamnya ada cerita, jadi cerita di dalam cerita. Jadi ada cerita di dalamnya, ada cerita-cerita, kumpulan-kumpulan cerita yang menggambarkan tentang sosok raja dan ratu tersebut. Oke, kemudian yang selanjutnya ada beberapa lagi yang bisa dilihat di dalam karya sastra ini. Ya, ini di dalam kesusastraan Inggris, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa William Wordsworth itu tertarik terhadap karya sastra tersebut dan akhirnya membuat semacam versi yang unik di dalam karya sastra puisi yang judulnya The Prelude. Ya. Dan ternyata itu terinspirasi dari One Thousand and One Night. Kemudian yang selanjutnya, Angela Charter, seorang tokoh novelis, seorang novelis postmodern, yang akhirnya juga menulis karya sastra yang hampir-hampir mirip. Ini dengan judul Nights at the Circus. Ya, jadi dia terinspirasi dari karya sastra tersebut. Kemudian yang selanjutnya di dalam karya sastra yang lain di Amerika misalnya. Seperti yang disebutkan tadi bahwa Edgar Allan Poe adalah salah satu pengarang Amerika yang terinspirasi dari karya sastra tersebut. Dan ternyata dia juga memparodikan karya sastra tersebut di dalam karyanya yang berjudul The Thousand and the Second Tales of Scheherazade. Jadi Scheherazade itu adalah semacam parodi dari tokoh perempuan yang ada di dalam karya sastra One Thousand and One Night. Ya, yang selanjutnya, ternyata karya sastra tersebut berisi tentang semacam merital kehidupan yang ada, merital karya yang ada di dalam karya sastra di Arabian Nights tersebut. Oke, kemudian yang selanjutnya di masih di negara yang sama. Nah, ini juga Benjamin Buchholz was also influenced by the Arabian Nights. Ternyata Benjamin juga terinspirasi dari karya sastra tersebut. Jadi One Thousand and One Nights ini semacam karya yang
ditulis oleh Benjamin tersebut yang sebenarnya merecount atau semacam menceritakan ulang, tapi dalam versi yang agak berbeda, jadi disesuaikan dengan konteks yang ada di budaya Amerika tersebut. Dan ini ada beberapa penjelasannya bahwa dia menceritakan tentang di Arabian Nights di pada semacam men storytelling, semacam menjelaskan kembali atau merecount kehidupan yang ada atau kisah-kisah yang ada di dalam di Arabian Nights. Yang selanjutnya di Australia. Nah, ternyata David Foster juga terinspirasi dari karya sastra tersebut. Di Australia, misalnya di Arabian Nights has stimulated novelist David Foster who attempts to follow the Arabian Nights naratif teknik. Jadi dia meminjam, dia meniru teknik-teknik penulisan naratif teknik yang misalnya di dalam karya sastra tersebut cerita di dalam cerita. Ya, jadi teknik penulisannya yang dianggap oleh mereka itu adalah teknik penulisan yang sangat unik di dalam membuat karya sastra. Oke, selanjutnya di Prancis. Sebenarnya ada banyak sekali gambaran-gambarannya. Cuma yang saya masukkan di sini ada beberapa yang saya pilih. Misalnya di Prancis itu Francois Marie mengambil ide dari The Arabian Nights dalam karyanya The Candide. Nah, ini dituliskan di dalam The Candide ini contoh karyanya. Jadi dia menggambarkan tentang The Arabian Nights di dalam The Candide tersebut dengan model naratif structure yang mirip dengan The Arabian Nights tersebut atau The 1001 Night. Halo, mohon maaf Ibu Fatima. Saya sudah diingatkan satu ya. Sisa 3 menit lagi ya, Bu. Oh iya, oke. Selanjutnya karya-karya sastra yang lain yang bisa dilihat adalah dari versi terjemahan dari karya sastra Andrea Hirata. Ini misalnya di dalam karya sastra Laskar Pelangi yang ternyata sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, 34 bahasa dan terbit dipublish di lebih dari 120 negara. Nah, karya ini sebenarnya menceritakan tentang masa kecil dari si pengarang. Ini seperti ilustrasi di bawah ini. Ini sebenarnya menceritakan tentang ilustrasi sang pengarang pada masa waktu kecilnya di Belitung. Oke. Okay. Dan ini dinobatkan sebagai karya sastra yang sangat berpengaruh di dunia pada saat diadakan konferensi di Warwick University dan ternyata si pengarang tersebut memperoleh yang namanya semacam penghargaan dari John Polanski. Okay, karena karya sastra tersebut disebut sebagai the highest selling book in its literature. I mean in its history. Karya sastra yang memperoleh penghargaan yang sangat bagus karena penjualannya mencapai ribuan kopi. Oke, okay. Selanjutnya ada beberapa contoh karya-karya sastra yang ternyata diperlihatkan di dalam, yang bisa dilihat di dalam Laskar Pelangi ini. Misalnya kalau diterbitkan di beberapa negara, seperti yang terlihat di sini, di Amerika, Brasil, kemudian dengan judul yang agak berbeda-beda sesuai dengan bahasanya. Kemudian bahkan dari segi sampulnya itu akan berbeda-beda. Jadi di sini dari Amerika, Brasil, Italia, Spanyol, kemudian Jerman, kemudian Belanda, Prancis, Bulgaria, dari ini juga dari beberapa dari Timur Tengah, ada juga dari Asia, dari Australia, Arab, Turki, dan yang dipublish di India, di Penguin Publisher itu ternyata memiliki kemiripan dengan negara-negara yang lain, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Nepal. Kemudian yang selanjutnya di Asia, bisa dilihat ilustrasinya dari Jepang, Taiwan, Korea, dan Vietnam. Oke, selanjutnya. Yang poin selanjutnya adalah the disciplinary dimension dari comparative literature. Kalau comparative literature itu bisa dilihat dari penjelasan Rabindranath Tagore. Jadi dia mengistilahkan Viswa Sahitya atau World Literature to the International Council of Education in Calcutta. Jadi di sini bahkan karya-karyanya dalam bahasa Bengali itu juga diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Misalnya bahasa Inggris, Jerman, Spanyol, kemudian Prancis. Dan akhirnya karya-karya dari
Rabindranath tersebut diterima atau bisa menempuh, menjangkau dunia luar. Jadi bukan hanya di India. Kemudian yang selanjutnya, jadi di sini sebenarnya dijelaskan bahwa bagaimana dia mengistilahkan Biswa Sahitya pada saat memberikan perkuliahan di India. Jadi di situ dia menjelaskan bagaimana karya-karya sastra tersebut bisa terkenal karena adanya yang namanya translation. Jadi diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Oke, yang selanjutnya, comparative literature. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita membuat kajian dalam bentuk sastra dunia? Jadi sastra dunia tersebut kita bisa mengkaji dalam perspektif comparative literature. Jadi kalau menurut Frank Coase itu adalah karya sastra yang dibandingkan antara satu negara dengan negara yang lain. Kemudian karya sastra yang memiliki budaya dari satu budaya ke budaya yang lain. Kemudian yang selanjutnya menurut Enani itu bahwa ada hubungan antara satu karya dengan sastra yang lain yang bisa ditinjau dari berbagai perspektif. Apakah bisa dari misalnya analoginya atau genrenya atau misalnya bentuk bahasanya atau misalnya dari segi temanya. Jadi ada beberapa hal yang bisa diteliti dalam sastra dunia dalam perspektif atau dengan menggunakan metode comparative literature. Ya, oke. Saya kira cukup demikian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fatimah atas pemaparannya. Ternyata ada beberapa dari susastra dari beberapa negara yang menjadi atau terinspirasi dari Arabian atau cerita-cerita yang berasal dari Arab gitu ya. Tadi saya dengar ada beberapa sastra dunia yang terpengaruh atau terinspirasi dari sastra Timur Tengah. Menarik sekali Bu Fatimah informasinya. Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjut ke narasumber berikutnya, saya informasikan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya melalui kolom chat kami dan sudah disediakan oleh panitia. Dan saya akan lanjut ke narasumber berikutnya, yaitu Bapak Singgi Darukuncara SSM HUM. Halo Pak Singgi. Ya, halo. Ya, Pak Singgi, izinkan saya untuk membacakan riwayat pendidikan Bapak sebelum dimulai. Bapak Singgi Darukuncara SSM HUM menamatkan strata satunya di Universitas Gajah Mada dengan konsentrasi sastra Inggris dan kemudian menamatkan strata duanya di Universitas Negeri Semarang dengan konsentrasi penerjemahan. Universitas 11 Maret. Jadi, kalian, Bapak Singgi Darukuncara SSM HUM merupakan koordinator program studi sastra Inggris di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warna. Baik, Bapak. Halo Bapak Singgi. Ya. Saya persilakan Pak. Tapi Pak, mohon maaf, saya sudah diwanti-wanti oleh panitia 10 menit untuk pemaparan materi dulu ya Pak. Nanti kita lanjutkan ke sesi diskusi. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koreksi sedikit ya, bukan Negeri Semarang, tadi 11 Maret. Nggak enak ke alma mater soalnya. Mbak Pur, ini sharingnya gimana? Sudah terlihat Pak Singgi? Oh sudah. Oh ya, okay. Terima kasih. Saya akan sedikit fokus pada sastra terjemahan ya, sastra terjemahan sesuai kuliah dan bidang ilmunya memang begitu. Nanti dikaitkan dengan sastra bandingan dengan sastra dunia. Kalau saya awali dengan definisi sederhana, kalau penerjemahan definisinya nggak ada masalah, tentu tidak ada masalah. Transfer of meaning, bagaimana makna ditransferkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Tidak ada masalah untuk penerjemahan, karya sastra juga mungkin agak sedikit lebih kompleks. Kalau dia berwujud karya, kita bisa mendefinisikannya sebagai ya, karya yang memuat ideologi pengarangnya, koma, yang menggunakan medium bahasa,
yang mampu menginfluence pembacanya, yang mampu digabungkan menjadi sastra terjemahan tentu menjadi kompleks dan sulit dan rumit tentu saja. Terlebih karena sastra itu kan kaitannya tidak hanya bahasa saja, tapi memang ada sastranya, autotelik, memang fungsi sastranya. Kenapa dia begitu? Ya karena sastra. Gitu. Belum lagi nanti budaya. Yang menjadi definisi, yang menjadi menarik ketika definisi budaya yang harus ada shared community, terus dikaitkan dengan penerjemahan yang harus sama maknanya. Sebagai contoh kan, Mandau kita sebut sebagai material culture, karena orang Dayak kenalnya Mandau. Tapi kalau Mandau ada di Amerika, tempat lain, dia akan gugur sebagai benda budaya. Karena akan menjadi masalah ketika menerjemahkan Mandau dengan meaning yang similar atau sama. Menjadi kompleks lagi karena sastra ini kan memang niatnya untuk mengetuk alam bawah sadar kita. Dia tidak akan menginfluence kita dari depan, dia akan dari belakang, merubah persepsi kita, dan seterusnya. Dan sastra ini juga harus dipandang sebagai sarana menyampaikan kebenaran atau pesan yang paling kuat. Yang paling kuat, karena dia mengandung rasa dan emosional di situ. Ya. Kita bisa ambil contoh apa narasi apapun. Misal kalau ada kucing disiksa, tentu kita akan marahnya lebih karena ada narasi di baliknya itu dulu yang Muslim ya. Ada Nabi Muhammad ketika duduk, ada kucing duduk di jubah beliau, beliau bahkan tidak bangun saking menunjukkan sayangnya. Belum sahabat Nabi Abu Hurairah, Hurairah itu kan kucing ya. Jadi bapak kucing maksudnya pasti pelihara kucing. Tentu nilai rasa ketika ada kucing disiksa, dibunuh, dimakan, beda-beda. Nah, sastra sebetulnya analoginya seperti itu. Dia bergerak di sana. Sehingga saya mau ngomong sastra terjemahannya menjadi sangat penting sekali. Gitu. Nah, kehadiran sastra terjemahan ini kita bisa menduga-duga, ya, bisa mengira, mengidentifikasi lah kira-kira. Kenapa hadir? Ya karena ada yang tidak menguasai bahasa lain, mau baca buku novel berbahasa Inggris, tidak punya kemampuan bahasa Inggris, sehingga harus ada dalam bahasa ibunya. Ya. Atau dia bisa menguasai bahasa tersebut, tapi akses ke teks aslinya sulit atau tidak ada. Mau beli novel berbahasa Inggris sulit, misalkan novel yang dia cari nggak ada, tapi karena nilainya sangat penting dalam situ, ada value yang ingin dicari, hadirlah sastra terjemahan. Kalau kita bicara manfaat atau keuntungan, tadi sudah diberikan contoh tadi dari Ibu Norma terkait Pram yang menerjemahkan Of Mice of Men. Itu kita bisa menduga, mengidentifikasi juga beberapa sastrawan besar itu mereka banyak sekali terinfluence. Bukan berarti sastra asing lebih baik, tidak, udah pasti sastra adalah sastra dengan bahasa apapun, hanya memberi influence gitu. Kalau kita baca Khairil Anwar itu dekat sekali dengan Ernest Hemingway, Pram tadi, Of Mice of Men. Sapardi kalau kita lihat almarhum baru aja meninggal, melihat keilmuannya yang bahasa Inggris dia juga besar kemungkinan banyak sekali menerjemahkan. Eka Kurniawan ini saya lihat di blognya ada penulis dari Norwegia yang dia terjemahkan bahkan. Dan saya meyakini itu. Jadi sastra untuk menghasilkan karya yang baik, yang luar biasa, kita harus membaca karya. Ini juga terjadi di kelas saya, kelas penerjemahan karya sastra mahasiswa Sasindo. Sehingga ketika menerjemahkan puisi itu muncul banyak sekali perumpamaan-perumpamaan baru seperti apa berdaun perak, air mata apa begitu. Sehingga hadirlah. Jadi tidak sekedar daun warna hijau misalkan, karena membaca sastra terjemahan, karena menerjemahkan, karena baca sastra Inggris muncul insight-insight baru ya. Tentu bisa menikmati ya. Dengan adanya sastra terjemahan kita bisa menikmati karya-karya dari luar ya. Yang syarat dengan budaya yang ada di situ ya. Cuman ya harus disadari juga banyaknya karya-karya terjemahan ini juga kalau kita punya waktu hanya satu kali baca novel dan kita milih sastra ya terjemahan ya tentu ada ruang-ruang sastra dalam negeri yang terlewatkan untuk dibaca ya.
masalahnya selanjutnya, bukan masalah, yang fenomena yang terjadi selanjutnya adalah bagaimana kualitas terjemahannya. Nah, kalau keterjemahannya baik, ya sudah, nggak ada masalah, enak aja kita menikmati. Tadi diberi contoh terjemahannya Pram, ada Pak Bagdi Semanto itu termasuk baik ya itu ya, termasuk baik. Bahkan kalau saya bilang terjemahan yang paling baik yang pernah saya baca itu yang Animal Farm terjemahan Pak Bagdi itu. Ya. Terus tapi juga tidak menutup kemungkinan kita baca karya misalkan novel terjemahan gitu, ada yang janggal, membingungkan, ini apa ya maksudnya? Bahkan tidak bisa dibaca karena itu sangat mungkin terjadi ya. Hal-hal ini bisa hadir, bisa muncul, misal kalau saat misalkan sudah pernah baca karya bahasa Inggrisnya, terus baca lagi bahasa Indonesia, ini bisa muncul perasaan-perasaan seperti ini ya. Atau ekspektasi yang tinggi, baca Ernest Hemingway ini pasti bagus nih, misalkan realis terkenal, terus baca terjemahannya lo kok biasa aja ya, itu bisa kualitas terjemahannya mungkin bermasalah. Untuk solusinya sebenarnya tadi ada salah satu contoh back translation, cuman memang itu agak sulit ya, pasti hasilnya banyak bedanya. Ada juga usulan terhadap penerjemahan kolektif, ini juga sulit karena proses kreatif mana bisa beramai-ramai ya, kecuali bikin film mungkin. Kalau nulis novel berdua itu agak sulit ya. Nah kalau dari pendapat saya untuk menanggulangi begitu dilakukan dengan penelitian penerjemahan, dengan melakukan penelitian. Mau tidak mau kita harus mengcompare. Seperti tadi terjemahan Pram satu kalimat per kalimat kita analisis ada makna yang geser enggak. Kita pakai alat ukur ini biasanya kalau di penerjemahan akurasi berterima mudah dipahami atau tidak. Kualitas kalau akurasi tidak ada makna yang bergeser, kalau A terjemahkan jadi A, tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurang-kurang. Kalau berterima itu naskah terjemahannya ini tidak boleh, harus tunduk dan patuh pada norma yang ada di bahasa sasaran. Ketika ada bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya dia harus ikut aturan bahasa Indonesia. Yang ketiga ini harus melibatkan pembaca, mudah tidak dipahami ya. Nah, jadi kalau setelah dianalisis kalimat per kalimat dia akurat, berterima dan mudah dipahami itu bisa. Cuman masalahnya ketika menginjak masuk ke karya sastra, nah itu tentu harus ada tambahan alat ukur, karakternya sama enggak, settingnya kira-kira sama enggak, sama nilai rasa, tidak hanya sama nama tempatnya ya. Jadi sastra terjemahan itu penting, menambah wawasan dan lain-lain, tapi kualitasnya memang harus diukur ya dengan penelitian penerjemahan. Cuman masalahnya ini kan time consuming yang banyak menyita waktu, sementara publisher tuh pengennya menghemat waktu dan pilihan karyanya terbatas gitu. Kalau bicara kasus tadi sudah dibahas juga Laskar Pelangi yang sudah diterjemahkan ke banyak bahasa, saya pernah neliti cultural trends-nya, ada hal yang menarik di sini. Ini Islamic value-nya tuh dihapus semua. Dalam naskah Inggrisnya nggak ada. Hijriyah, apa tentang apapun, tentang ibadah, sholat, gitu-gitu. Islamic value lah. Mungkin ada pertimbangan lain, karena begitu diterjemahkan banyak pertimbangan. Tapi faktanya begitu. Jadi Laskar Pelangi ke Rainbow Troops itu, ada banyak yang dihilangkan. Saya juga pernah meneliti novel The Godfather, Inggris ke Indonesia. Itu kalau nggak diteliti memang nggak ketahuan, misalkan ada satu kalimat yang tidak diterjemahkan gitu, ada tidak diterjemahkan. Jadi dari dua contoh kasus ini memang pilih-pilih juga, kita pilih dan pilih ya, pilih dan pilih terkait sastra terjemahan. Nah terakhir untuk mengkaitkan, jadi sastra dunia, sastra menjadi dunia mendunia, dikenal banyak orang seperti tadi Arabian Nights sampai Indonesia, tentu sudah jelas kerja penerjemah di sana. Sastra terjemahan hadir di situ. Ya, termasuk sastra bandingkan, membandingkan antara karya satu dengan yang lain. Cuman kalau terjemahan dibandingkan itu, saya lebih memandang bandingan ini lebih kepada tidak terjemahannya, tapi
dari karya apa yang menginfluence sebelumnya sehingga terjadi karya yang baru itu. Jadi itu sebagai penutup, sastra terjemahan punya banyak sekali manfaat, tentu juga ada pengaruh yang lain juga, tapi kualitas terjemahnya memang harus terus diperbaiki. Ya. Terima kasih, Bu Perwanti. Terima kasih Pak Singgi atas pemaparannya, baik Bapak dan Ibu. Tadi tiga pemateri kita sudah memberikan banyak pandangan ya, terkait dengan sastra dunia, sastra bandingan, dan juga sastra terjemahan. Jadi saya sudah menerima beberapa pertanyaan teruntuk para pemateri. Jadi Bapak Ibu pemateri, saya punya beberapa pertanyaan yang diberikan oleh para Bapak Ibu peserta hari ini. Yang pertama itu dari Ibu Novia dengan pertanyaan, bagaimana kita menarik kesimpulan terakurat jika cerita yang kita baca itu memiliki open ending? Jadi pertanyaan ini diberikan untuk ketiga pemateri. Jadi saya persilakan dari pemateri pertama mungkin ya, Bu Norma. Oke, Bu. Sudah terdengar? Ya, sudah, Bu Norma. Oke, thank you. Buat Novia, saya juga baca ya. Tadi Novia bertanya bagaimana kita memaknai suatu karya yang open ending. Gitu. Tidak ada tata aturan yang membuat kita harus persepsi kita sama dengan persepsi penulis. Gitu. Tidak harus seperti itu. Saya pribadi sudah membaca George Orwell juga, selain Animal Farm, saya baca dia yang 1984. Saya baca waktu S1. Saya baca lagi waktu S2. Saya baca lagi sekarang, beda persepsinya. Gitu. Jadi, cerita-cerita yang bagus menurut saya yang open ending dalam artian tidak menggurui. Tidak berarti cerita menggurui buruk ya, itu bagus juga. Itu cuma tergantung selera saja sih sebetulnya. Cuman karya yang open ending itu membuat kita berdialektika terus. Jadi Novia tidak perlu merasa terbebani ketika membaca suatu karya harus menangkap maknanya yang sama dengan penulis. Gitu. Karena level kecerdasan saya kalau sama George Orwell mungkin masih jauh gitu ya. Kerasnya hidup yang saya alami gak sebanding dengan yang dialami Orwell misal. Ketika saya sudah semakin tua seperti sekarang, saya lebih memahami beberapa aspek yang dulu waktu saya S1 baca saya gak paham. Jadi dialektika itu muncul. Nah, itu dia bagaimana saya mendefinisikan karya yang bagus ketika kita baca beberapa kali, pemaknaan kita berkembang. Gitu. Jadi saya pikir open ending itu menarik ya. Terus saya mau sedikit nanggepin juga tadi yang Ibu Chris di chat Mbak Purwanti, mumpung saya lagi menemukan bukti konkret ya tentang beberapa karya yang diterjemahkan dengan menggunakan kata-kata kasar. Saya lagi bawa bukunya, jadi saya tuh suka sastra Inggris sebetulnya. Kenapa saya sastra Indonesia ya? Di sini, saya buka di halaman 10 di buku Gramedia. Ini punya Pak Dahri, saya masih pinjam. Sama bukunya Pram. Dia menerjemahkan seperti ini ya. Saya baca yang punya Pram dulu. Leni menatap dengan cemas. Ya, mau apa kau? Kemana kita pergi, George? Orang itu menarik tepi topinya ke bawah dan memandang Leni dengan masam. Sudah lupa lagi. Masa aku harus berkata lagi? Ya Rasul, benar-benar haram jadah kau ini. Itu terjemahannya Pram. Lalu umpatan versi Gramedia. Si lelaki kecil menyentakkan pinggiran topinya ke bawah dan melemparkan pandangan cemberut ke arah Leni. Jadi kau sudah lupa lagi ya? Aku mesti menjelaskan sekali lagi. Ya Tuhan, kau keparat sinting. Ya, sama-sama mengumpat. Cuman konteksnya berbeda. Jadi, tidak ada sensor ya kalau di buku-buku sastra. Jadi, kita masih akan menemukan kata-kata kasar di dalamnya. Saya nggak tahu kenapa nggak ada sensor. Jadi, tetap akan diterjemahkan sih, Bu. Kalau di judul, kayak buku-bukunya yang buku-buku non-fiksi ya. Seni bersikap bodoh amat. Gitu. Jadi, dari kata maaf, fak gitu diterjemahkan menjadi bodoh amat. Dari kata Mark Ronson penulisnya itu diterjemahkan menjadi ambiar. Nah, sebetulnya pemilihan diksi dalam terjemahan itu juga terkait dengan cuan atau duit gitu ya. Karena gimana pun modal ekonomi itu menjadi pertimbangan penting juga ketika kita menerjemahkan sesuatu terutama judul.
Tapi kalau ditanya apakah ada kata-kata kasar dalam karya sastra, kalau ada yang bilang nggak ada berarti nggak pernah baca sastra. Karena sastra-sastra, apalagi sastra-sastra dengan topik-topik berat itu di dalamnya banyak beberapa kali ditemukan tanpa sensor dan lolos aja. Ya. Begitu, terima kasih Mbak Pur. Ya, sama-sama Bu Norma. Jadi itu pertanyaan bonus ya, yang sudah langsung dijawab oleh Bu Norma. Jadi saya lanjut ke pertanyaan pertama tadi, yaitu Ibu Fatimah, terkait dengan bagaimana kita menarik kesimpulan terakurat jika cerita yang dibaca itu memiliki open ending. Bagaimana menurut Ibu? Ya, oke. Ya, kalau menurut saya, sebenarnya dalam karya-karya sastra, misalnya short story ya, biasanya kita banyak menemukan yang open ending. Maaf Ibu Fatima, suaranya kecil sekali. Ya, jadi situ tujuannya adalah, kadang-kadang tujuan dari seorang pengarang adalah memberikan kebebasan kepada para pembaca untuk menarik kesimpulan sendiri. Jadi mereka yang menyimpulkan sendiri apa yang kira-kira akan disimpulkan berdasarkan apa yang telah dibaca. Karena setiap pembaca itu memiliki persepsi atau misalnya pandangan yang berbeda. Sebenarnya ada contoh misalnya dalam short story dari Gilman di dalam karya sastra yang berjudul Turn itu, di situ digambarkan bagaimana sosok perempuan yang diselingkuhi oleh suaminya, kemudian di bagian akhir tersebut, akhir cerita, suaminya itu merasa menyesal kepada istrinya, kemudian dia mendatangi istrinya. Nah, di situ, di akhir kalimat di situ, dia hanya mengatakan di akhir kalimat dari cerpen tersebut, di situ hanya mengatakan apa yang akan kamu katakan kepada saya. Jadi di situ kan semacam open ending. Jadi kita tidak tahu apa selanjutnya yang akan terjadi. Tapi kalau misalnya kita membaca dan memahami karya sastra tersebut secara detail, boleh jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa karena tadi dikatakan bahwa si tokoh tersebut itu sudah menyesal, berarti boleh jadi si tokoh laki-laki tersebut akan kembali kepada istrinya. Jadi awalnya mereka berpisah, tapi di akhir cerita boleh jadi mereka akan kembali ke istrinya dan akhirnya akan happy ending. Karena dia di situ semacam ada clue-nya, ada tandanya. Ya, itu dari saya, moderator. Terima kasih Bu Fatimah. Jadi tanggapan dari Bu Fatimah itu berarti ada tanda-tanda clue ya dari karya itu sehingga kita bisa menarik simpulan secara akurat. Nah, saya pindah ke pemateri ketiga, Pak Singgi. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan pertanyaan bagaimana kita menarik kesimpulan terakurat jika cerita yang dibaca itu memiliki open ending? Bagaimana? Open ending. Oke, terima kasih. Kalau dengar open ending, saya tuh ingat ada teori reader response ya, respon pembaca. Ya, pada saat yang ekstrim gitu, dia boleh. Cepet banget. Peneliti ya, sastra. Ya, silakan. Silakan. Mohon maaf, para peserta untuk dapat memute speakernya. Baik, silakan Pak Singgi. Reader respon bahkan yang ekstrim itu, jadi dia bahkan bisa membuat ending baru gitu. Cuman ketika kita pakai kacamata formalism, structuralism kan menjadi sesuatu yang tidak boleh dan haram karena tidak tertuang di teks. Jadi kalau pendapat saya, open ending itu hal yang biasa dan banyak. Kalaupun mau diteliti sebagai seorang peneliti supaya ada batasannya, tergantung pendekatannya kalau saya. Tergantung pendekatannya. Itu aja Bu Pur. Ya, terima kasih Pak Singgi. Tapi mohon maaf sebelumnya Pak, ini ada pertanyaan terakhir untuk Bapak dari Pak Alfian terkait sastra terjemahan. Misalnya saya ingin membandingkan dua karya seperti sastra Indonesia dengan Arab, contohnya, apakah boleh jika melakukan kajian sastra bandingan tetapi menggunakan karya sastra Arab tersebut yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Mengingat bahasa sastra bandingan adalah dua bahasa yang berbeda dan budaya yang berbeda. Terlebih lagi ada beberapa istilah yang mungkin ada yang tidak sesuai dengan istilah dalam bahasa aslinya. Gitu, Pak. Ya, terima kasih.
ini tadi sebetulnya sudah saya singgung ketika presentasi. Ketika kita membandingkan karya terjemahan, karena saya sudah pernah mencoba mempraktekkan, itu jatuhnya ke pilihan bahasanya sebetulnya. Agak sulit mengkompar sastranya begitu. Karena sama begitu. Jadi kalau sastra bandingan lebih enak, maksudnya lebih enak, lebih mudah untuk ditulis kalau menurut saya. Jadi kalau meneliti karya sastra bahasa Arab, kita punya informasi karya sastra Arab itu terinfluence dari karya apa atau ada kejadian apa di dunia ini, dekat-dekat intertext gitu. Nah, itu mungkin lebih lebih enak untuk dianalisis gitu. Tapi prinsipnya sih boleh sastra bandingan membandingkan. Jangan-jangan ada hal yang cukup fatal, misalkan ada karakter yang harusnya mati ternyata tidak mati misalkan. Dan itu pernah terjadi di karya besar dan sudah diteliti. Jadi mungkin itu jawabannya. Karena nanti sedikit yang bisa dibandingkan karena isinya sama. Kalau penerjemahnya bagus, makin sulit untuk dibandingkan karena sama isinya. Kalau mau membandingkan nanti pilihannya kepada pilihan kata dan lain-lain. Itu berdasarkan pengalaman. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Singgi atas responnya. Dan pertanyaan terakhir kepada pemateri kedua kita yaitu Ibu Fatimah. Halo Ibu Fatimah. Ya, halo. Ya. Pertanyaannya Ibu Fatimah dari Pak Alfian, sebenarnya apa batasan suatu karya dikatakan sebagai karya sastra dunia? Apakah hanya sebatas karya sastra tersebut sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ataukah ada hal lainnya? Dan kemudian apakah Laskar Pelangi juga bisa dikatakan sebagai sastra dunia? Jadi begitu Ibu Fatimah. Ya, hey. Silakan Ibu Fatimah. Ya. Jadi batasan untuk sastra, karya sastra itu disebut sebagai sastra dunia ya. Jadi kalau kita merujuk kembali kepada penjelasan dari John Walt Gibson Guthy itu bahwa karya sastra yang disebut sebagai sastra dunia itu adalah karya sastra yang sudah boleh jadi dari karya sastra nasional, misalnya apakah ada itu karya sastra berasal dari Inggris atau misalnya karya sastra dari Jerman, kemudian akhirnya ternyata dibaca oleh beberapa orang di beberapa negara, jadi karya sastra yang sudah menembus karya sastra yang menembus batas-batas negara yang sudah bisa diakses secara universal atau bisa diakses secara global. Jadi kalau tadi kita mengatakan bahwa karya sastra Laskar Pelangi itu bisa nggak disebut sebagai sastra dunia? Nah kalau menurut saya, seperti referensi yang saya baca dari Wormwood News and Event, itu ada Wormwood News and Event itu sebenarnya dari web resmi dari Universitas Bumi itu, dia mengatakan bahwa sastra Laskar Pelangi itu sebenarnya sastra yang bisa memberikan kita dampak yang, maksudnya pengaruh yang sangat bagus, karena akhirnya kita mengenal yang namanya budaya-budaya yang ada di Indonesia, yang pada awalnya kita tidak mengenal seperti apa sih budaya-budaya yang ada di Belitung itu sendiri, kemudian pada saat diterjemahkan itu akhirnya kita mengenal budaya-budaya tersebut, dan budaya tersebut itu bukan hanya ada di Indonesia akan tetapi di beberapa negara. Kemudian juga ada seorang, ini tadi sebenarnya saya cantumkan, ada seorang penulis dari penulis sekaligus penulis naskah film dari Slumdog Millionaire itu dari India, dia mengatakan bahwa karya sastra Laskar Pelangi itu sebenarnya hampir mirip dengan kisah atau cerita yang ada di dalam film Slumdog Millionaire, bagaimana anak-anak kecil yang ada di desa-desa tersebut, kehidupannya yang ada di desa-desa tersebut yang jauh dari perkotaan, kemudian hampir mirip dengan kehidupan yang ada di dalam film Slumdog Millionaire. Dan dia mengatakan bahwa itu sebenarnya memiliki kemiripan, dan budaya yang ada di Indonesia dengan di India itu ternyata memiliki kemiripan tentang kehidupan anak-anak kecil di zaman itu. Kemudian juga, ya sebentar saya. Ya kemudian juga misalnya karya sastra yang tadi yang disebutkan, kenapa sih karya sastra Laskar Pelangi itu disebut sebagai sastra dunia? Jadi berdasarkan referensi yang sudah saya baca bahwa ternyata sastra
sastra Laskar Pelangi tersebut, menurut Profesor Palmuski, jadi dia mengatakan bahwa apa yang ada di dalam karya sastra itu sebenarnya juga berkaitan dengan kehidupan kita sendiri, kehidupan kita juga di dunia, berkaitan dengan kehidupan orang-orang yang ada di Inggris, bagaimana ketika anak-anak yang ada di pelosok-pelosok misalnya di Belitung itu mendapatkan pendidikan yang sangat terbatas. Nah, ternyata terjadi juga di beberapa negara misalnya di India atau bahkan ternyata terjadi juga di negara-negara Inggris. Jadi budaya-budaya yang ada di dalam karya sastra tersebut itu hampir mirip. Dan si Andrea Hirata itu berhasil mengangkat ilustrasi tersebut yang ternyata mirip dengan ilustrasi yang ada di dalam kebudayaan Inggris dan India. Jadi ini menurut Tika Swaro, penulis dari An International Bestseller Slumdog Millionaire, dia mengatakan bahwa a wonderful tale about what make up school kids, two caring teacher, and powerful sense of hope can achieve. I love it. Jadi dia di sini sebenarnya yang semacam mengapresiasi apa yang dituliskan oleh Andre Hirata, karena ternyata apa yang dituliskan oleh Andre Hirata tersebut ternyata memiliki kemiripan dengan kisah-kisah kehidupan orang-orang India. Jadi kalau menurut saya adalah bahwa karya sastra dunia itu memberikan dampak yang bagus kepada dunia. Jadi bukan hanya karya itu karena dari segi terjemahannya, akan tetapi ada nilai-nilai yang secara universal yang bisa ditemukan di dalam karya sastra itu. Nah, Paul Moski itu mengatakan bahwa ada semacam inspirasi dari pendidikan yang diperoleh di Belitung, kemudian bagaimana nilai-nilai humanity, kemudian bagaimana perjuangan seorang guru untuk mengajarkan anak-anak didiknya yang sangat terbatas. Nah, itu ternyata juga memiliki kemiripan di negara-negara, walaupun sebenarnya mereka sudah negara-negara maju, akan tapi di misalnya di pinggir-pinggir kotanya itu memiliki kemiripan yang sama. Jadi ada influence, ada pengaruh, kemudian maksudnya ada nilai yang secara universal yang bisa dilihat. Itu menurut Prof. Paul Moski dari University of Warwick. Ya. Tapi Ibu Fatimah, jadi yang perlu digarisbesari berarti bisa masuk ke dalam kategori sastra dunia, begitu kah Bu Fatimah? Iya. Ya, oke. Jadi demikian Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Mohon maaf, ada banyak sekali pertanyaan yang masuk di dalam kolom chat, tapi tidak dapat disampaikan satu persatu dalam webinar kali ini, tapi dapat dilanjutkan dalam grup chat. Jadi silakan Bapak dan Ibu bergabung di dalam grup chat yang sudah linknya sudah disampaikan oleh para panitia di dalam grup chat webinar kali ini. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah webinar series ke-12 Kata Mahakam pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya mohon izin kepada para pemateri untuk memberikan closing statement untuk webinar kali ini. Saya mulai dari pemateri pertama. Oh iya, Bapak dan Ibu, saya terlupa, tadi sempat juga kebalik memperkenalkan namanya, mohon maaf ya Ibu Norma. Ibu Norma Atika Sari merupakan CEO dari grup Kata Mahakam ini, dan pada hari ini beliau juga sekaligus menjadi pemateri kita. Ya, Ibu Norma, saya persilakan untuk memberikan closing statement. Ya, terima kasih Bu Purwanti, gitu ya. Sebetulnya nggak ada CEO sih, kita bareng-bareng aja ya. Cuman untuk keperluan administrasi aja ya. Kalau closing statement saya sih, jelas bahwa keberadaan sastra dunia dengan akses informasi yang sedemikian mudahnya sekarang ini itu membuat kita borderless gitu. Nah, kesempatan ini jangan sampai disia-siakan. Baik Anda sebagai peneliti di level akademis atau pembaca di level praktis, penikmat bacaan aja manfaatkan itu gitu. Perluas cakrawala Anda, perluas pengetahuan bahasa dan juga budaya Anda dengan mengkonsumsi produk-produk tadi. Gitu ya, internet tuh sekarang borderless. Jangan cuma dipakai untuk baca lambe turah gitu ya. Karena kita bisa menggunakan itu untuk mengakses kebudayaan dari negara yang bahkan belum pernah kita dengar. Polandia, saya lagi senang banget mengamati
tulisan-tulisan orang Skandinavia sekarang karena lucu-lucu puisinya gitu. Manfaatkan itu dengan baik, internet, dan pelajari dunia supaya kita nggak cuma tahu apa yang ada di hadapan hidung kita aja. Kita aja Mbak Fur, terima kasih. Saya lanjut ke Ibu Fatimah Muhajir. Halo Ibu Fatimah. Ya, halo. Ya, silakan Ibu Fatimah. Iya. Kalau menurut saya, mungkin sederhana ya. Jadi dengan membaca karya sastra dunia itu, walaupun kita tidak pergi ke beberapa negara tersebut, akan tetap kita bisa mengetahui bagaimana sih sebenarnya karya sastra mereka. Jadi melalui karya sastra dengan membaca kita bisa mengenal dunia. Dengan membaca karya sastra dunia, kita akhirnya bisa mengenal dunia, mengenal budayanya, mengenal ideologinya, politiknya, dan segala macam. Misalnya, pada saat kita membaca karya-karya sastra yang berasal dari negara-negara barat, kemudian karya-karya sastra yang berasal dari negara-negara timur, seperti yang tadi. Dan ternyata pada saat kita membaca karya sastra tersebut, ternyata memiliki kemiripan-kemiripan. Jadi, itu sebenarnya akan mampu menambah wawasan kita. Jadi kita tidak hanya mengenal karya sastra yang ada di Indonesia saja, kemudian karya sastra lokal, akan tetapi akhirnya kita bisa mengenal karya sastra dari negara lain dan secara tidak langsung akhirnya kita bisa mengenal budaya-budaya mereka, kemudian cara hidup mereka atau cara pandang mereka, kemudian politik-politik yang ada di sana. Jadi karya sastra itu sangat bermanfaat bagi kita pada saat kita membaca karya sastra dunia karena kita bisa memperluas wawasan kita terhadap dunia di negara-negara lain. Ya, terima kasih Bu Fatimah untuk closing statement-nya. Ya. Dan Bapak Singgi Danu bicara. Halo Pak. Ya, halo. Closing statement ya, saya hanya mau bilang terima kasih aja untuk Ketua Mahakam, panitia yang terlibat pasti ribet. Terima kasih yang sudah join, yang bertanya, dan semuanya. Ya, itu aja. Baiklah Bapak dan Ibu, demikianlah webinar kebangsaan dengan tema Menembus Batas Sastra Dunia, Sastra Bandingan, dan Sastra Terjemahan pada hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada hal-hal yang tidak pada tempatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Oke, terima kasih untuk Bu Purwanti. Terima kasih kepada Bu Purwanti telah memandu acara ini dan tak lupa juga terima kasih kepada para pemateri hari ini. Tadi kita sudah lihat ya bagaimana kita bisa mengetahui masyarakat itu sendiri dari cerminan karya sastra, apalagi karya sastra dari luar negeri. Tadi kita sudah diajak keliling melihat bagaimana sastra dunia, bagaimana sastra Indonesia, dan bagaimana teks-teks sastra itu mencerminkan masyarakatnya sendiri. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kami dari Kata Mahakam. Ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab karena keterbatasan waktu kita. Itu boleh dilanjutkan di grup WhatsApp atau grup Telegram yang telah disediakan oleh Kata Mahakam. Untuk minggu depan, boleh Bapak Ibu catat, itu hari Selasa. Kata Mahakam hanya tampil di hari Selasa untuk minggu depan karena kita akan libur Idul Adha ya. Nah, sangat menarik juga yaitu penggunaan teks sastra dalam pengajaran bahasa Inggris. Stay tune ya Bapak Ibu untuk minggu depan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ian. Terima kasih. Sama-sama. Sedang Kalimantan. Hebat Indonesia. Hebat.